Hai semua, balik lagi dengan aku Lisna Channel. Di video kali ini aku ingin masak ikan cakalang. Ini aku masaknya asem-asem seperti ini. Ini enak banget, kuahnya juga sangat segar. Nah, jika ingin tahu resep dan cara masaknya, nonton terus videonya hingga habis. Nah, langsung saja ke cara masaknya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kg ikan cakalang yang sudah aku bersihkan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan asam jawa, 1 sendok makan kunyit bubuk. Kemudian ini kita bolak-balik seperti ini ikannya agar tercampur merata. Dan ini asamnya jangan lupa dihancurkan dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu irisnya ada 4 siung bawang merah, 4 siung bawang merah. Dan ini cukup diiris-iris saja seperti ini. Kemudian ada 4 siung bawang putih, dan ini bawang putihnya aku geprek dulu, kemudian aku iris-iris juga. Nah, ini udah selesai, aku sisihkan dulu. Kemudian ada 2 buah cabai besar merah, ini aku iris-iris seperti ini. Nah, ini udah selesai, aku sisihkan juga. Kemudian siapkan wajan, minyak secukupnya, lalu tumis bawang merah, bawang putih terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga cabai besar merah yang sudah diiris tadi. Kemudian ini kita tumis hingga harum. Nah, jika sudah harum, masukkan ikan yang sudah dimarinasi tadi. Kemudian tambahkan 1000 ml air. Kemudian tambahkan 1 per 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk sebentar agar tercampur merata. Kemudian ini kita masak dan biarkan hingga mendidih atau hingga ikannya mateng. Nah, jika sudah ikannya mateng, tambahkan 2 buah tomat yang sudah dipotong-potong, 3 batang daun bawang. Kemudian ini tinggal diaduk-aduk sebentar, lalu dikoreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, kompornya bisa dimatikan dan ikannya siap untuk disajikan. Dan selanjutnya ini aku pindahkan ke mangkok saji. Nah, ini dia ikan cakalang, kuah asemnya udah mateng. Ini rasanya enak banget dan seger. Nah, sampai di sini saja video aku. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.